Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para pemirsa di mana saja Anda berada. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini, pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan, di mana perjalanan saya hari ini dalam rangka survei lokasi penempatan mahasiswa kuliah kerja dakwah angkatan 16 di Desa Bukit Aren, Kecamatan Pulubala. Jadi saya hari ini mau berangkat bersama teman saya dan pada teman-teman mahasiswa khususnya yang akan ditempatkan di lokasi tersebut. Simak video ini sampai selesai dan lihat seperti apa kondisi jalannya dan suasana di Desa Bukit Aren tersebut. Semoga teman-teman yang akan ditempatkan di desa tersebut akan betah dan bisa beradaptasi dengan masyarakat sana dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Lihat seperti apa kondisi jalan. Oke, let's go. Selamat datang di kantor camat Pulubala. Oke, kantor camat. Turun. Assalamualaikum. Ya, ibu dari kampus Muhammadiyah. Cuma mau antar surat pemberitahuan. Untuk ini mahasiswa kuliah kerja dakwah di Desa Bukit Aren. Aren. Di mana DP jalan itu, Bu? Sesudah untuk Desa Bakti. Untuk Desa Bakti. Iya. Sebelum masjid anu, sebelum masjid di Parung. Oh. Pas mau balik belok kanan di depan itu dulu. Itu dulu baru masjid ini. DP jalan aspal juga. Iya. Oh. Yang ya, makasih, Bu. Oke. Okay. Yeah. Kita lanjut ke Desa Bukit Aren. Ini suasana desa, namanya kantor camat Pulubala. Ya,
Ibu, kantor desa Bukit Arin di mana? Oh, terus masih lagi? Belok kiri. Tapi DP. Oh iya. Kasih Ibu. Desanya. Nih, selamat datang di Desa Bukit Arin. Oke, kita turun. Oh, cuman. Kami sekarang sudah berada di kantor desa. Langsung kita ke dalam, mudah-mudahan kepala desanya ada. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada stafnya? Stafnya ada? Oh, di pesta itu? Oh. Sekarang mau antar surat. Ini pemberitahuan mahasiswa untuk kegiatan di sini. Dan ini aula kantor desa Bukit Arin.